Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabar ya, bertemu saya lagi di HP Miring. Halo teman-teman, bertemu saya lagi di channel ini. Dan kali ini saya akan membahas sebuah paket dari Bukalapak yang saya pesan kemarin tanggal 12 dan sekarang tanggal 15 dengan penggunaan jasa Tiki, yaitu dengan Tiki reguler dengan kecepatan pengiriman selama 3 hari dan itu on time ya teman-teman. Mau tahu apa isi barangnya? Ini dia. Kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket, yaitu Rexo. Saya kemarin beli 3 buah botol, yaitu dengan tipe 50 dan 25, kemudian dengan yang 70. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, inilah barangnya. Yang pertama, kemarin saya beli Rexco yang 25 itu dengan ukuran 300 ml. Saya dapatkan dengan harga 30.000, kemudian untuk yang Rexco 70 saya dapatkan harga 30.000, kemudian untuk yang Rexco 50 saya dapat harga enggak sampai 20.000 ya, saya lupa. Kemudian untuk yang Rexco 18 ini adalah bonus ya. Saya nggak tahu juga, kemarin saya baca-baca di deskripsi pembeliannya nggak ada bonus atau apa, mungkin saya lupa atau nggak sempat baca kali ya. Ya alhamdulillah deh, penjualnya baik hati kan kasih bonus Rexco 18. Kenapa saya membeli produk dari Rexco? Karena saya sudah browsing ya, dan pelumas inilah yang terbaik menurut saya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, tapi kalau menurut saya, sesuai budget saya beli ini aja deh. Bahkan sudah terbukti di berbagai browser maupun media YouTube ya. Rexco ini sudah terbukti akan kualitasnya sendiri. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, sebelumnya saya bukan promosi ya. Saya hanya ingin berpendapat saja sih. Oke, untuk yang pertama adalah Rexco 70. Rexco 70 adalah pembersih gemuk serbaguna yang memiliki kegunaan untuk menghilangkan oli, kotoran, dan gemuk. Selain itu, juga bisa menghilangkan noda dan melindungi permukaan logam. Rexco 70 juga bisa digunakan secara cepat dan mudah ya, praktis. Kemudian tidak meninggalkan residu, biasanya dipakai pada motor, mobil, industri maupun rumah tangga seperti kompor, kayak gitu ya. Kemudian untuk ukurannya tersedia dalam ukuran 500 ml saja. Ya, kalau untuk yang Rexco 70 ini sih karena wujudnya itu bukan air ya, tapi wujudnya itu kayak busa salju, kayak kita nyuci motor di pencucian motor aja guys, yang fungsinya seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah Rexco 25. Rexco 25 adalah pelumas rantai. Kegunaannya adalah melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. Jadi bagi kalian yang gak suka kotor nih, yang biasanya pakai motor rantainya dipakein oli kayak gitu. Kemudian kalau oli sih cepet apa namanya kotor ya, jadi hitam, nanti muncul kena pelet jadi hitam dan kotor deh. Dengan Rexco ini kalian bisa cuma semprotkan saja dan tidak menimbulkan kotor gitu ya di pelek ya. Pelumas rantai Rexco 25 ini kegunaannya adalah melumasi dan memperlambat pengisian pada rantai, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya, memperpanjang usia rantai dan roda gigi.
Kemudian selain itu juga menjaga performa rantai dalam beban tinggi. Cocok banget buat kalian yang suka ngebut ya. Melindungi rantai dari kakat itu. Biasanya dipakai pada motor, gergaji mesin, roda gigi mesin, dan mesin katrol. Kemudian untuk ukurannya Resiko 25 tersedia dalam ukuran 120 dan 350 mili. Kemudian yang selanjutnya adalah Resiko 50. Resiko 50 adalah pelumas serbaguna. Bedanya dengan Resiko 25 tadi apa yo? Bedanya adalah kalau yang Resiko 25 tadi itu fungsinya hanya untuk rantai, berbagai macam rantai ya, yang intinya itu rantai. Nope. Kemudian yang untuk Resiko 50 ini pelumas serbaguna, jadi nggak hanya untuk rantai tapi segala jenis logam ya, besi kayak gitu. Gunanya adalah melindungi metal dari karat dan korosi, kemudian melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang cepat. Bagi motor-motor yang jadul nih, misalnya ingin melepaskan murnya ya, kan itu kan karatan tuh. Kan semprotkan ini, tunggu beberapa detik atau menit, kemudian kalian lepaskan murnya pasti bisa. Atau yang mau ganti stang jepit itu kayaknya kan susah tuh. Saya pernah tuh ngalamin juga. Kalian cuma tinggal semprotkan Resiko 50 ini, kemudian lepaskan, pasti akan mudah. Kemudian kegunaannya selanjutnya adalah menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Selain itu juga membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu, dan bisa digunakan pada mesin industri, engsel pintu, aki mobil, dan bodi mobil. Kemudian untuk ukurannya tersedia dalam ukuran 120, 220, 350, dan 500 ml. Kemudian yang untuk bonusnya, yang Resiko 18, kegunaannya adalah pembersih elektrik, yaitu membersihkan komponen elektrik dan tidak meninggalkan residu dan cepat kering. Bagi kalian yang suka bengkel-bengkel elektrik tuh, kayak komputer kayak gitu, PCB, kan bisa membeli ini. Kemudian tidak menghantarkan listrik, aman berarti ya, aman. Kemudian menghambat terjadinya korosi juga. Biasanya digunakan pada panel elektrik mobil atau kelistrikan mobil, kemudian pada papan PCB, kemudian pada komputer, dan kemudian digunakan pada kumparan dinamo. Kemudian untuk ukurannya tersedia dalam 220 dan 500 ml saja. Sebenarnya ada produk lagi nih ya yang saya nggak beli, tapi saya akan sekalian jelaskan. Yang Resiko 81 adalah pembersih karburator dan injektor. Resiko 81 efektif membersihkan kotoran karbon, varnis, dan gum pada karburator dan injektor. Kan biasanya tuh karburator pembersihnya sendiri nih, dan injektor itu juga beda gitu. Tapi di Resiko ini kalian bisa jadiin satu buat bersihin karburator dan injektor. Bahaya apa enggak bang? Ya nggak tahu menurut saya ya, karena saya belum coba. Kalau dari Resikonya sih boleh-boleh aja. Yang disebut di sini kan karburator dan injektor, berarti sama. Kemudian dilengkapi dengan anti korosi, menurunkan emisi gas buang kendaraan, dan penetrasi yang cepat. Biasanya digunakan pada karburator, katup mesin ya, ruang bakar di burengnya itu. Kemudian injektor. Ya, simpel sih, bisa jadi satu dalam dua gunaannya. Kemudian untuk ukurannya tersedia pada 300 dan 500 ml saja. Kemudian ada satu lagi yaitu sabun cuci tangan. Itu namanya Resiko 20 ya. Itu sabun cuci tangan untuk menghilangkan kotoran, oli, gemuk, minyak, lem, dan yang ekstrim.
bagi kalian nih yang itu rantainya mau lepas rantai, ganti rantai kan, rantainya kena gemuk, gemuknya yang hitam-hitam tuh, kalian gak usah bingung, tinggal beri ini aja, cukup sekali bilas, ramah lingkungan juga, tidak mengandung pelarut softlens keras, jadi aman ya, mengandung pelembab dan antibakteri juga. Wah, hebat juga nih. Kan kalau tangan kalian habis mengkel tuh bisa kemudian caranya tinggal tuangkan resko ke telapak tangan Anda. Usapkan resko 20 ke seluruh tangan Anda. Kemudian bilas. Bilas pakai air juga bisa, dilap saja juga bisa. Kemudian untuk ukurannya tersedia dalam ukuran 443 ml saja. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membeli produk dari Resko ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian unboxing dari saya, yaitu dari produk Resko yang saya beli di Bukalapak. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan atau review ya, review sekilas saja ya, review singkat saya dari produk Resko ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf bagi kalian subscriber saya juga, beberapa bulan ini saya nggak aktif di pada YouTube ya, karena saya sedang melaksanakan skripsi semester tua bro. Ya ampun, mudah-mudahan dosen pembimbingnya enak ya, doakan saya agar cepat lulus dan saya bisa berkarya lagi untuk kalian, berbagi-bagi wawasan untuk kalian. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ini, gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.